Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar cara menggerakkan karakter. Kan kalau minggu kemarin ke kiri kanan, hari ini kita akan membuat omnidirectional, jadi kiri kanan, atas dan bawah. Agak berbeda, tapi sebetulnya sama. Kita langsung saja buka Scratch. Nah, lalu kita langsung ke kostum saja. Nah, ini kostumnya yang buat ke dealer saja. Lalu kita bikin baru dengan paint 4 kali. 3 kali. Nah, lalu kita copy paste ya. Di sini kita banyak copy paste saja biar cepat. Lalu paste sama-sama. Nah, lalu kita ingin bikin ini jadi kanan, kiri, atas, bawah. Jadi ini kita ubah dengan flip horizontal. Yang lainnya kita ubah lewat sini. Jadi kita tahan, tarik ke atas seperti ini. Sama yang di bawah juga, tapi ke bawah. Lalu kalau sudah, langsung kita ke kode. Sama kayak kemarin ya, berarti events. Lalu control dan motion. Dan looks switch costume di atas. Jadi untuk yang pertama kita ingin ke kanan, berarti right arrow costume 1 tadi kanan ya, repeat kita jadi 5, move 1. Lalu ini yang kemarin ya, kanan berarti ke kanan. Kita copy paste, tarik ini, lalu kita copy paste. Nah, kita ganti yang ini jadi left arrow. Di kostum 2 move minus 1 steps, lalu kiri. Nah, untuk ke atas bawah kita hanya mengubah ininya saja, jadi kita paste lagi, satu lagi jadi 4. Nanti ini jadi 4 arrow. Lalu kostum yang 3 tadi ya, lalu ini step-nya kita dalam, jadi set Y, change Y, ya, yeah. Soalnya kalau X itu horizontal, kalau Y itu vertikal, jadi kita ganti secara vertikal, jadi satu. Ini jadi minus 1. Ini saja. Jadi kita bisa ganti untuk ini juga, up arrow, down arrow. Kita bisa ke atas dan ke bawah. Ini. Ini just X. Oke. Untuk tugasnya bisa menggunakan sprite yang ini atau
bisa pakai karakter yang dibikin minggu lalu. Terus aman. Kalau saya sih mendingan bisa milih juga di sini untuk yang lebih bagus lah atau lebih jelek mungkin. Itu saja dari saya. Selamat mengerjakan.